Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Padil dari Kaju Services. Video kali ni aku akan tunjuk kat korang macam mana aku buat restore lah. Restore ataupun membaik pulih lampu kereta yang jenis material plastik ya. Biasanya dia dah kuning. Kuning. Ni Honda Jazz. Dia dah kuning macam ni. Dah kusam. Aku akan cuba baik pulih dia lah. Kilatkan balik. Alright. Alright, kat sini aku ada beberapa getah pasir. Bermula dengan 500. Lepas tu aku akan terus lompat ke 1500 lebih halus dan last sekali 2000 lah. Okey, 2000. Alright. Dan last sekali aku akan menggunakan clear 2K daripada Samurai. Kod dia 2K01. Alright. Ni last sekali aku akan coating dia lah lepas aku gosok getah pasir. Buang cala-cala dia. Alright. Okay, selain tu aku ada masking tape, surat khabar lama dan plastik untuk cover body kereta ni lah nanti. Dan air sabun untuk kita rendam getah pasir dan gosok permukaan lampu ni lah. Right. Right, begitu juga yang sebelah sini juga kanan kiri. Cover kita apa? Masking tape. Kita gosoklah tak pasti. Right. Lepas tu baru kita tutup ruangan sini lah supaya nanti clear tak kena cat yang cat kereta ni. Okay. Alright, yang pertama aku guna kertas pasir 500 lah. Okay. Pakai sabun. Gosok je lah pakai kertas pasir 500 ni. Gosok. Okey, lepas kita gunakan kertas pasir 500. Dah rata, semua dah calar. Kita calar pun semua. Kita gosok. Lepas tu kat sini aku guna 1500 pula. Aku terus lompat lah. Sepatutnya 800 lagi cantik. Tapi menangkan tadi aku pergi beli tak ada kertas pasir 800. Aku terus pergi 1500 lah. So, sama juga proses dia. Gosok. Okay, 2000. Dia memang halus lah. So ini kita gosok yang last. Lepas tu kita cuci bersih. Dan ada bagi, jangan ada bagi minyak ke apa. Baru kita akan coating lah pakai spray clear. Okay. Right. Last gosok pakai kita pasir 2000. Layang je.
Okey, proses ni sama untuk lampu yang satu lagi. Proses gosok sama. Untuk yang sebelah, lampu yang sebelah lagi. Okey, ni dah kira okey dah ni. Kita cuci dan biarkan kering. Right. Alright, lepas kita tutup semua, kita cover tepi-tepi body kereta ni. Okay, kita nak spray clear lah. Lampu pun dah kering. Okay, sini sebelum tu kita aktifkan dia punya hardener. Right, yang merah ni kita tekan dulu. Okay, maksudnya dia ni dia campur dengan clear dalam ni lah. So, kita gantang lah. Right, lepas kita gosok. Okay, kita boleh mula spray lah. Test dulu. Okay, jarak lebih kurang sejengkal lah. Jadi lepas kita spray dia macam ni lah, kembali bersinar. Right, dah tak ada kabur. Okay, sebelah sini pun sama. Korang boleh tengok lah beza sebelum dan selepas lah. Right, dia dah bersinar cantik. Dah tak ada kuning-kuning. Dah berkilat. Alright, tu saja perkongsian aku pada hari ni. Nantikan video-video seterusnya. Jangan lupa tekan butang loceng, like and share, subscribe aku punya YouTube channel. Terima kasih.